silaturahmi aja antara rt awal ya kan, juga memang padahal itu bulan hari libur, ternyata banyak yang datang gitu. Silaturahmi aja antara rt awal ya kan, juga memang padahal itu bulan hari libur, ternyata banyak yang datang gitu kan, karena itu saya berpikir ya, karena kita lihat aja pertanyaannya. Bedu, lawannya siapa nih Bedu? Nah ini saya dirahasiakan, saya bertemu dengan siapa, saya belum tahu. Panitia saya akan lawan siapa, Pak Tisa lawan siapa nih? Sekarang bola dari saya dulu, biar enak. Silakan selanjutnya Pak Haji Joni Muhammad dan Pak Haji Bedu. Bapak Haji harap betul katanya. Ya, sweet aja. Pilih tempat atau bola, silakan. Oke, tempat berarti Pak Haji Bedu bola. Oke. Ya, kita mulai sesan. 1 2 3 potong gol. Supporter bola mulai. Ya, intinya adalah memang di HUT 75 ini bentuk keikutsertaan kamu merayakan 75 tahun seperti apa, Du? Lagi rasa jiwa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia yang selama ini sudah hilang ya, karena hampir saja kita bangsa itu terbelah oleh beberapa kelompok yang ingin mencabelah rasa persatuan dan kesatuan bangsa kita, NKRI ya, yang ingin menggoyang ideologi bangsa kita. Nah, dengan momen perayaan ulang tahun atau kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini, yuk kita sama-sama sambutan lagi rasa, kita makin lagi rasa nasionalisme dalam diri kita. Kita bangga jadi warga negara Indonesia, kita jaga kemerdekaan ini, kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, dan jangan menyanyiakan darah, air mata, dan juga semua yang sudah dikorbankan oleh para pejuang yang telah